Ya pemirsa, ratusan mahasiswa Jambi kembali turun ke jalan dan menggelar unjuk rasa ke gedung DPRD dan kantor gubernur Jambi. Mahasiswa mendesak pemerintah Provinsi Jambi merekomendasikan pencabutan izin perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran lahan. Ratusan mahasiswa ini mengawali aksi unjuk rasanya di Simpang Bank Indonesia. Mereka menyuarakan 7 tuntutan, diantaranya mendesak pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten untuk segera menyalurkan bantuan kebutuhan logistik yang mendesak untuk korban kabut asap. Kemudian meminta kasus Karhutla tidak dipolitisasi. Mahasiswa juga meminta pemerintah memfasilitasi terselenggaranya audiensi Cipayung Plus dengan Kapolda dan Rem DPRD Provinsi Jambi. Kemudian mahasiswa melanjutkan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD dan kantor Gubernur Jambi. Kedatangan mahasiswa ini langsung disambut oleh para pejabat Dewan Provinsi Jambi dan Sekda Provinsi Jambi. Mahasiswa sempat meminta Gubernur Jambi dihadirkan, namun Gubernur berhalangan hadir menemui mahasiswa dikarenakan tengah kunjungan kerja ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk memantau pasien ISPA di Puskesmas. Sekda Provinsi Jambi M. Dianto mewakili Gubernur menemui dan audiensi bersama mahasiswa. Selain itu, beberapa tuntutan lain disampaikan mahasiswa, diantaranya mendesak gubernur untuk mencabut izin perusahaan yang terlibat masalah Karhutla. Mahasiswa meminta gubernur menyampaikan secara transparan dalam jangka waktu 1 minggu, kemudian mendesak pemerintah Provinsi Jambi membuat rancangan jangka panjang mengenai pencegahan penindakan dan pemanfaatan lahan bekas Karhutla. Kemudian mendesak DPRD Provinsi membuat peraturan daerah terkait dengan lahan yang terbakar untuk tidak dikelola selama 4 tahun. Oke. Jadi teman-teman Cipayung bersepakat turun secara bersama terkait penyelesaian kasus Karhutla ini. Karena ini kan terus berulang terjadi, ke depan kita tidak ingin ini berulang, maka daripada itu pemerintah Provinsi Jambi harus responsif dan memiliki rancangan ke depannya sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Nah, di sini kan kita melihat kelemahan-kelemahan dari pemerintah Provinsi Jambi, tidak siapnya, gagapnya dengan kejadian kabut asap ini. Sebagian bantuan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Jadi kita sebagian sudah kita serahkan di lokasi dinas sosial kabupaten dan kota, sebagian masih di dinas sosial Provinsi Jambi. Tapi itu nanti harus ada permintaan dari pemerintah kabupaten berapa kebutuhan terhadap tadi sampaikan nutrisi maupun susu yang dibutuhkan oleh pemerintah kabupaten dan kota itu harus bersurat. Karena pemerintah daerah ini, mohon maaf adik-adik, itu harus jelas. Jadi kita tidak bisa mengeluarkan anggaran itu tanpa dasarnya. Asar Patahangi, Jek TV melaporkan.